ada. Pahit lah yang ada. Apa ada? Apa? Ikan ya. Cabai enggak ada cabai nih. Bisa lah. Bawang sama ini aja. Tomat. Ini ada. Gracias.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para teman-teman semua yang sudah hadir malam ini, dan saya ucapkan selamat datang kepada Abang Legimin Raharjo, Kapten PSMS Medan. Selamat datang Abang. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Kapolrestabes Medan, Bapak Joni Isir. Selamat malam Bapak, selamat datang. Dan untuk teman-teman semua, boleh dong dikasih semangatnya lagi malam ini, masih di acara Telaah Prison by Kampung Sendiri. Dan malam ini kita juga akan melihat penampilan dari teman-teman semua. Dan malam ini akan dibuka oleh Sorkam. Selamat malam semuanya. Sekali lagi selamat malam buat kita semua yang ada di sini. Perkenalkan kami dari Sorkam. Ini Sorkam ya, kenapa ini? Karena sebetulnya kami ada 8 orang sebetulnya personil. Cuman banyak yang berhalangan, jadi kami minta maaf. Di sini kami hanya bisa menampilkan mini Sorkam. Semoga karya-karya yang kami bawakan bisa menghibur teman-teman semua.
nama-namanya introdus ya, artinya perkenalan ya. Sekalian aja perkenalkan, saya Jepka Saputra Bangun. Di Sorkam sendiri saya posisinya sebagai pemain kulcapi yang saya pegang saat ini, sebagai pemain kulit juga. Di sebelah kiri saya ada Bang Zaki Puadi. Dia sebetulnya pemain perkusi di Sorkam, teman, pada saat ini dia berubah wujud jadi pemain gitar. Thank you.
Thank you.
Dan sesaat lagi kita akan talk show begitu ya. Kita akan berbincang-bincang kepada Bapak Kapolrestabes kita, ada Pak Joni dan juga Ibu Lucy, yang akan dimoderator oleh teman kita juga. Dan kembali saya ucapkan terima kasih untuk pendukung acara kita malam ini, Pemko Medan, rumah kita, PMI, Kopassude, dan KNPI. Terima kasih juga untuk media pandar kita malam ini, ada Kinantan TV, Indisport, Pelayanan Publik, IWO, IDN Times Sumut, cektkp.id, medan2.id, Pers Mahasiswa Teropong, deras.co.id, Medan Headline, koranmonitor.com, Wakombur, dan Medan Talk. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih berdiri, boleh silakan mengisi kursi yang masih kosong, yang masih tersedia. Dan jangan lupa juga mampir ke tenan teman-teman kita yang sudah menjual hasil karyanya ya, ada yang handmade, ada juga kain, dan masih banyak lain laginya. Oke, selamat malam semuanya. Telaat, hari ini kita akan talk show dengan judul talk show Medan Menuju Kota Aman. Langsung saja kita panggil Kak Lusti, perwakilan perempuan hari ini. Tepuk tangan dong buat Kak Lusti. Malam itu. Bukan hanya Kak Lusti saja, ada juga Bapak Kapolrestabes Kota Medan, Pak Joni Isir. Pak Joni Isir, kami persilakan. Dan menuju kota Aman.
apa sih Medan tuh aman atau enggak gitu kan. Langsung saja tuh mempercepat waktu, kita minta saran wacana pertama dari perempuan hari ini yang diwakili oleh Kak Lusti. Sebelumnya Kak Lusti bisa memperkenalkan dirinya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh panitia dari kampung sendiri dan di Stella Art Festival. Terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya. Dan terima kasih kepada Pak Joni yang sudah hadir. Karena Pak, di Medan ini bukannya gimana ya Pak, memang jarang ketika ada diskusi publik seperti ini ada yang apa ya, yang berkeinginan untuk hadir mendengarkan aspirasi rakyatnya, aspirasi masyarakat. Nah jadi perkenalkan, nama saya Lusti Romana Malau. Saya dari komunitas perempuan hari ini. Sekitar 3 minggu yang lalu Bang Bobby dan ya dan teman-teman di Literasi Coffee, kita ada kafe di Literasi Coffee di Jalan Jati 2. Di sana tempat perkumpulan mahasiswa dan rakyat akar rumput, kelas akar rumput. Dan kita ketemu sama Bang Bobby itu di malam minggu, saya masih ingat. Dan di saat itu Bang Bobby menceritakan bahwa akan ada wacana untuk membuat sebuah festival kerakyatan. Yang artinya semua masyarakat Kota Medan itu bisa mengakses acara tersebut. Dan bahkan bisa mempromosikan produk-produk lokal dari Sumatera Utara. Nah kita berikan aplaus dulu untuk panitia sebelumnya. Oke, dan saya bersyukur sekali waktu itu Bang Bobby menanyakan pendapat saya. Kira-kira di Tela Art Festival ini kita mau buat apa, Lus? Kita begini konsepnya, kira-kira Bang Bobby ada menceritakan beberapa acara yang ingin dilaksanakan. Kemudian beliau meminta usul untuk talk show-nya itu topiknya apa gitu. Nah, yang saya kagumi gitu dari wacana ini, wacana Bang Bobby melaksanakan acara ini, saya merasa tersanjung sebagai seorang manusia, terutama yang gendernya adalah seorang perempuan. Karena saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan publik, terutama di depan masyarakat, menyampaikan hak aspirasi perempuan. Dan saya sangat terkesan ketika Bang Bobby itu tidak meminta usul teman-teman yang kebanyakan waktu itu mayoritas kita kumpul laki-laki, tapi Bang Bobby malah menanya kepada saya. Artinya Bang Bobby telah memberikan saya berkesempatan untuk menyatakan bahwa ada kesetaraan dalam diskusi ini. Yaitu, ya itu kita lebih dari membicarakan hal-hal yang berbau diplomasi, kemudian tidak sampai tujuannya apa, tidak ada sasaran, cuma diskusi-diskusi seperti ya udah selesai gitu. Nah jadi malam hari ini saya sangat bersyukur sekali ada Pak Joni. Jadi Pak Joni juga bisa mendengar suara hati masyarakatnya. Nah jadi saya sebenarnya sangat applause juga kepada panitia yang sudah mempersiapkan topik ini, yaitu Medan menuju kota aman, atau lebih tepatnya menuju Medan sebagai kota aman. Nah jadi bicara tentang keamanan Kota Medan, saya selalu searching, kalau misalnya ada acara saya searching nih, misalnya topiknya Medan kota aman. Nah yang keluar justru seperti ini, Medan adalah peringkat 1 kota tidak aman di Indonesia. Nah padahal saya cukup optimis menuliskan Medan kota aman di Google. Kemudian teman-teman bisa search sendiri gitu kan. Medan kota aman. Yang keluar itu artikel pertama adalah Medan juara 1 kota tidak aman di Indonesia. Dan itu berdasarkan sebuah data. Nah, dan saya lucunya Medan kota tidak aman justru tepuk tangan. Tapi enggak apa-apa, seru kok, seru. Nah, jadi begini. Baru-baru ini ada teman yang cerita pulang dari daerah teladan ini, tepatnya di kisaran jalan ini, ada 3 orang mahasiswi yang sedang berjalan, kemudian ada 2 orang bersepeda motor, kemudian menyentuh bagian intim dari si perempuan yang sedang berjalan sekitar jam 12 malam gitu. Kemudian si kakak itu teriak dan si pengendara sepeda motor itu langsung kebut laju-laju. Kita tidak tahu apakah itu peristiwa pertama kali, kedua kali, atau ke
terakhir kali. Semoga aja itu tidak terjadi lagi setelah ada diskusi ini. Semoga, ya kan? Nah, kemudian yang disalahkan itu lagi-lagi adalah perempuannya. Siapa suruh pulang jam 12 malam? Nah, kalau misalnya si mahasiswi tadi itu berkegiatan, berorganisasi, atau bekerja, apakah disalahkan yang pulang? Bahkan ketika kita buat diskusi baru-baru ini tentang keamanan di Kota Medan, yang keluar wacana dari teman-teman itu seperti ini. Kenapa justru, ini maaf ya, bukan mau apa namanya melabeli gender mana yang bersalah, bukan. Tapi ini wacana dari teman saya. Mengapa justru laki-laki yang diperbolehkan keluar malam, perempuan malah dikurung, tidak boleh keluar malam? Kenapa tidak dibalik? Kenapa perempuan yang keluar malam, laki-lakinya yang dikurung? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau wacana yang menjadi satir gitu bagi masyarakat. Sebenarnya bukan persoalan laki-laki dan perempuan. Tapi yang terjadi adalah fenomenanya, Medan ini bukan hanya sebatas ketidakamanannya itu terjadi pada pelecehan-pelecehan yang tadi. Nah, saya sendiri pernah menjadi korban pelecehan di dalam angkutan umum. Saya sudah berteriak kepada supir angkot, tapi supir angkotnya seperti tidak mau bertanggung jawab. Saya di dalam angkot baru pulang dari organisasi tahun 2013. Kemudian saya tertidur di angkot, itu sekitar jam 10 malam, berhenti di dekat No Man's Land. Kemudian ada seorang laki-laki di samping saya, maaf, onani. Kemudian saya di situ tidak bisa berbicara apa-apa. Ketika saya mengalami kejadian itu dan menceritakannya kepada keluarga saya, justru saya disalahkan. Siapa suruh pulang jam 10 malam? Bla 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 bla, dan saya dilarang untuk berorganisasi sampai akhirnya sebulan kemudian. Yang salah itu siapa sih? Yang salah kok korban? Sudah korban, kok jadi di objektifikasi lagi gitu kan? Itu kan menjadi sesuatu pertanyaan yang sangat lucu. Itu pertama. Poin kedua adalah, ini bukan memandang siapa laki-laki atau perempuan. Tidak. Semuanya setara. Tetapi ini sudah kepada pola pikir masyarakat. Karena kita tahu bahwa semua orang menganggap Medan itu trader, city of trader, artinya kota perdagangan yang dimana masyarakatnya itu berusaha terus mencari uang. Nah, terus kemudian Medan itu kan sebenarnya kota metropolitan yang sebenarnya itu di beberapa titik ada tempat yang tidak habis-habisnya pengunjung atau pengendara lalu lintas. Nah, tapi di beberapa titik di Kota Medan lucunya menjadi tempat yang sangat ditakuti. Contoh di Tritura. Kemudian contoh di daerah underpass, simpang pos, kemudian di daerah ring road, kemudian di daerah pancing, padahal itu daerah universitas gitu kan, daerah rumah sakit haji, itu kejadian teman saya di Begal. Kemudian di daerah jalan Patimura, baru-baru ini ada yang di Begal, kemudian dia ditendang sepeda motornya, dia terjatuh sampai beberapa meter, dan si pelaku apabila tersangka membaca berita-berita ini, kemudian keluar dari sel, saya takut sekali lagi di malam. Nah, psikologis atau yang pengguna Gojek dan Grab itu menjadi seperti Nah, pernah teman perempuan terutama, Kak, ketika misalnya harinya itu ada